MJ punya cadangan Messi rare. Mana owner-owner klub yang lain, mana yang kata cintakan bola sepak, mana suara-suara mereka? Kenapa idea dan juga cadangan-cadangan PMJ ni sangat rare? Jadi aku tak nak ambil isu-isu yang lepas-lepas. Agak-agak korang kenapa bila PMJ je, oh mesti elok. PMJ ni mesti baik. PMJ ni mesti rare. Sebab yang pertama, PMJ ni dulu pun dia belajar. Dia nak beli klub bola sepak. Dia belajar, dia dikelilingi orang-orang yang latar belakang bola sepak. Dia sanggup pergi cari orang-orang yang levelnya memang sangat tinggi dalam kepahaman bola sepak. Sangat luar biasa. Dia cari orang-orang ni sampai ke luar negara untuk manage kelab bola sepak. Dia tak faham. Dia tak tahu. Dia belajar. Jadi, dia laksanakan apa yang dia nak buat dan dia buat jadi. Jadi, dia kongsi balik dengan rakyat Malaysia. Aku rasa tak salah. Yang kedua, TMJ ni apabila dia dah buat pada kelab dia sendiri, dia dah laksanakan, benda tu berlaku pada dia. Bukan setakat untuk kelab dia sendiri, untuk bola sepak Malaysia. Dia bercakap atas dasar macam mana nak datang income dalam sebuah kelab, dalam sebuah persatuan. Macam mana nak naikkan commercial value yang sangat tinggi dalam game-game yang kita adakan dalam Liga Malaysia. Tu cadangan-cadangan dia. Memang rare tu. Dia dah buat. Yang ketiga, apa yang dia belajar daripada pihak luar, macam mana nak manage kelab bola sepak terbaik untuk mendatangkan income pada kelab. Dia buat pada kelab dia sendiri, kelab Johor Darul Takzim. Dan perkara tu berlaku. Aset JDT sangat tinggi sekarang ni, sangat besar, antara yang paling besar, mempunyai ramai player-player yang dipinjamkan keluar negara. Dia tak gunakan isu, oh, kena didik orang yang Johor patut jual keluar. Tak perlu. Dia ambil player-player luar, dia letak dalam kelab dia dan dia jual balik, dia pinjamkan balik. Itu sebagai income. Itu trend bola sepak sekarang. Tak salah pun. Yang penting player tu ada gaji, kelab ada income dan player tu juga dapat minit permainan. Dia hantar keluar negara, dia pinjam kelab sana, dia pinjam kelab sini dengan satu kos. Itu juga bisnes. Jadi tak salahlah pada aku untuk pembangunan, untuk kebaikan kelab bola sepak sendiri ataupun untuk pembangunan, untuk peningkatan skuad Harimau Melaya ataupun memberikan pendapatan yang lebih kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Sekarang TMJ banyak bercakap secara terus dalam media sosial. Kena buat apa yang TMJ buat? Share untuk semua. Kejayaan kelab bola sepak Johor Darul Takzim dah bagi tempias kepada skuad Harimau Melaya. Bukan kerana nak kipas, babe. Kerana adanya dekat skuad Johor Darul Takzim, mudah untuk dia create satu tim yang terbaik dalam skuad Harimau Melaya. Begitu juga dalam FAM. Adanya orang seperti TMJ, agak mudah dia dapat input-input cadangan-cadangan idea-idea yang baik. Jadi korang kat luar sana tu, buang pemikiran yang lama tu, mentaliti yang lama tu, dalam bungkus plastik hitam, buang tu sampah. Kau lupakan, kau kena ikut apa trend terkini, apa era bola sepak terkini. Aku rasa mudah saja. Kelab bola sepak juga perlukan bisnes untuk menjana income. Persatuan bola sepak juga jangan mengharap pada bantuan-bantuan kerajaan. Perlu ada income sendiri daripada penajaan atau sebagainya. Itu kelab bola sepak boleh sukses, persatuan bola sepak boleh lagi berkembang. Itu saja daripada aku. Baik, jumpa lagi, baik.